الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله إن دفع الله الناس بعدهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. "تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله،, الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيّتناه بروح القدس، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمَّ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمَّ مَنْ كَفَرُ ۖ ولو شاء الله ما ولكنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأتِيَ يَوْمٍ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hadinal mahdiyyin assalamu ala jami anbiya wa rusulih wa malaikatih wa sholihin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah bersama seluruh keluarga. Hari ini kembali kita akan membahas kitab Ma'al Imam Khomeini Fidya Fatillah. Tema bahasan pada hari ini adalah Adu'a min Ajli Taufik Lisyam. Doa untuk beroleh taufik untuk berpuasa. Sebelumnya saya mulai dari uh, potongan dari riwayat dari Sayyidul Wujud Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ba'as alulloh harob bakum biniatin so dikoh bakulu hiroh. Karena itu mohonlah pada Allah Tuhan, kalian dengan niatin sodikoh, niat yang tulus, bakuluh pintohiroh, dan hati-hati yang suci yang bersih. Ayuwa agar ia memberi kalian taufik di Syiamihi untuk berpuasa wa wati kitabih dan membaca kitabnya fa innas maka sesungguhnya orang yang celaka man hurima Allah fi hadzal syahril adhim karena sesungguhnya orang yang celaka adalah ia yang terhalangi dari ampunan Allah pada bulan yang agung ini jadi dari penjelasan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama kita diperintahkan oleh Nabi Fa'as alulloha robbakum Diperintahkan untuk berdoa Meminta kepada Allah dengan niat yang tulus Dengan hati yang bersih Apa yang diminta adalah taufik Untuk berpuasa Jadi demikian tidak mudahnya berpuasa yang benar sehingga perlu taufik dari Allah. Selain itu untuk membaca kitabnya. Karena kita benar-benar takut menjadi bagian dari orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu yang ketika bulan Ramadhan ini telah lewat, mereka tidak beroleh ampunan Allah. Uh, be beberapa bahasan Imam Khomeini yang dikutip dalam buku Maal Imam Khomeini, vidya fatilah bersama Imam Khomeini dalam jamuan Allah ini, yang pertama bahwa beliau menekankan bahwa puasa itu tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum yang fisik saja tapi lebih dari itu puasa itu adalah menahan diri dari maksiat lahir dan batin ya saya akan kutipkan sebagian dari eh, terjemahan eh, pernyataan Imam Khomeini yang Nampaknya ini dikutip dari buku jihadul akbar pada Imam Khomeini. Nasihat Imam Khomeini adalah lakukan adab-adab yang awal dari puasa. Apa adab-adab awal dari puasa? Adab-adab awal dari puasa itu uh, adalah... Paling tidak tahanlah mata, telinga, dan lisan dari maksiat. Seperti halnya kita menahan diri dari makan dan minum. Ya. Kemudian selain itu, uh, beliau juga menasihatkan untuk mengeluarkan dari hati-hati kita dengki, kemudian dendam, dan sifat-sifat saitoni lain. Dan beliau juga mengingatkan kalau dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini telah berakhir dan tidak terjadi tahoyur Fa'alikum dalam amal-amal kalian wa af'alikum dan perbuatan-perbuatan kalian ya. Dan tidak ada perubahan dalam keadaan halikum ya. Wa bagaitum halikum dan keadaan kalian itu tetap begitu-begitu saja enggak berubah. Seperti halnya sebelum bulan puasa maka jelas puasa kita itu jadi atau puasa yang diminta dari kita itu belum terjadi ya belum terwujud jadi sama sama saja sebenarnya secara hakiki belum puasa dan beliau mengatakan tumpihi karena somul amah alhayawani dan sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu yang kalian dirikan dari puasa itu adalah puasa yang umum yang bersifat hewani ya dapat juga puasa tapi hanya puasa hewani saja. Kemudian berikutnya sesungguhnya puasa itu tidak dimaksudkan hanya menahan mulut dari makulat dan masyrubat dari dari makanan dan minuman saja fakot. ya. Tapi sesungguhnya puasa itu adalah uh, juga seharusnya mengkonsumsi makanan ruh jadi hilangnya atau tiadanya makanan hewan itu seharusnya harus diimbangi uh, dengan kita beroleh makanan ruh. Minuman ruh yang bersifat maknawi. Beliau mengutip Imam Khomeini, Uda Saloh Sirahu, di sini mengutip surat Al-Insan ayat 21. Auzubillahiminasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakohum robuhum syaroban tohuro. Dan Tuhan Tuhan mereka memberi minuman kepada mereka. Minuman yang bersih. Wasakohum robuhum syaroban tohuro. Ada seorang arif mengatakan minuman maknawi ini membuat seseorang lupa dari selain Allah. Kalau mengikuti bahasa Allah ya usaha rahmat yang kita cintai melalui minuman maknawi ini akan tergeser secara total akbaru hamina dari dunia kepada ingkito ilahi habli kamalal ingkito ilaika kesempurnaan keterhubungan dengan Allah. Maka bagaimana adab-adab berdoa agar diberi taufik untuk berpuasa? Nah, dalam buku Maal Imam Khomeini ini yang nampaknya tidak dirinci atau sejauh halaman yang saya baca ini belum ada rinciannya. Mungkin di halaman-halaman lain ada. Uh, saya ingin uh, membahas atap-atap berdoa dari Allah Yarham. Mengingatkan ya, dari Allah Yarham, Ustaz Jalal yang kita cintai. Bagaimana kita berdoa, bermohon taufik pada Allah. Pertama, Allah Yarham mengingatkan berdoalah seolah-olah engkau melihatnya. Auzubillahiminasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, bahkan Allah ala kulli syai'in rakiba. Ya. Dan Allah mengawasi segala sesuatu. Surat Al-Azab ayat 52. Jadi kita harus berdoa Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita belum melihat Allah, maka sesungguhnya ia melihat. Al-ihsanu an taqutta Allah Fa'ilam anna Fa'inahu fa takun fa Al-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu engkau beribadah pada Allah karena kata rohu seolah-olah engkau melihatnya. Fa takun tarohu kalau engkau belum melihatnya atau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi pertama atapnya berdoa seolah-olah kita melihat Allah. Allah Yarham mengatakan elokkah kita ketika menghadap pada Allah Sementara perhatian kita ke sana kemari, Nau, apalagi di bulan suci ini. Adab kedua menurut Allahyarham berdoalah dengan bahasa cinta. Beliau memberi contoh doa Nabi Ayub Salamullah Alaih. Tuhanku, kesengsaraan menimpaku sekarang ini. Sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi language of love. Penuh rayuan. Ini dikutip dari surat Al-Anbiya ayat 83. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba itsna darabahu anni massani yabur wa am fa arhamur rahimin. Dan Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Atau contoh lagi ketika Nabi Ibrahim sakit dalam Al-Quran. Rajim. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Wa Dan apabila aku sakit, ialah yang menyembuhkan aku salah satu yang demikian dasar yang dikutip oleh Yarham juga dibahas khusus oleh ayat Allah Jawa di Amuli adalah doa Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Ya, saya mengutip sebagiannya ya. Ya Tuhan, ya Tuhanku ya. Atau saya kutip Al-Qur'annya ya. Auzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Qalla <kola> rabbi inni wahanal asmu Minni was ta'ala roksu syaiba Walam akum bibu'a ika rabbi syakiyah Ia dalam kurung Zakaria tutup kurung berkata Ya Tuhanku sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Jadi ada kedua berdoa dengan bahasa cinta. Adab yang ketiga menurut Ustaz Jalal, jangan berdoa untuk memperkuat ego kita karena itu adalah berpotensi untuk syirik. Ya, yeah. Jadi kita berdoa misalnya Tuhanku kepada dirimu kuadukan diriku yang memerintahkan pada kejelekan yang bergegas melakukan kesalahan yang tenggelam dalam kemaksiatan kepadamu yang menjadikan aku orang yang celaka yang terhina. Jadi ini ya tidak memperkuat ego kita. Berdoalah tidak untuk memperkuat ego tapi mengembalikan semuanya pada Allah dengan penuh kerendahan hati saya ingin menambahkan yang keempat ini sering di pernah disebut juga oleh Allah Yarham sebaiknya doa itu tidak untuk diri kita sendiri tapi untuk umum makanya salah satu yang diajarkan beliau adalah doa Ramadan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma adkhil ala ahli al kubur surur Allahumma aghni kula fakir Allahumma asbi kula ja'i untuk semua orang ya Allah masukkan ke dalam para ahli kubur asrur kebahagiaan kegembiraan kayakanlah semua yang fakir kenyangkanlah semua yang miskin Kata Sayyidah Salamullah orang lain dulu baru kita. Doakan orang lain dulu baru kita sendiri dan keluarga kita. Yang kelima saya ingin menambahkan, jangan pernah lupakan Imam Zaman. Ini adalah ada berdoa bulan Ramadan yang dicontohkan Allah Yarham, yang sering dikutip. Dari bagian terakhir doa iftitah di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu ada amalan malam yang sering dibaca Allahyarham saya bacakan sedikit mudah-mudahan para hadirin yang pernah mendengar ingat. Allahumma inna nasku ilaika fakda nabiyina sholawatuka alaihi wa alihi wa ghaibata waliyina wa aduwina wa adadina wa sidatal fitani bina zaman alaina ala muhammadin wa dan seterusnya jadi itu beberapa adab-adab berdoa mudah-mudahan melaluinya diberi taufik untuk berpuasa mendapat hakikat puasa salah satu yang ditekankan sekali oleh sebagian ulama bacalah doa iftitah yang disunahkan dibaca di setiap malam sebelum bulan Ramadan Maaf, walaupun saya sendiri sangat berat mengamalkannya, mudah-mudahan kita semua diberi taufik. Tentu, di antara ada pada berdoa yang biasanya, yang lainnya masih tetap berlaku, seperti membaca basmalah pujian pada Allah, membaca sholawat, bertawasul melalui nama Allah, maupun orang-orang suci, mengaku dosa, merendahkan diri, atau sholat dua rakaat khusus sebelum berdoa memilih waktu yang baik seperti setelah sholat fardu ataupun waktu sahur ya atau waktu ketika turun hujan ya kemudian berbaik sangka pada Allah bahwa doa itu dikabulkan kemudian mendesak terus kepada Allah ilhah ya jadi masih berlaku adab-adab lain jadi total ada sekitar 14 atau 15 adab berdoa yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan melalui melaksanakan adab-adab itu, kita beroleh taufik untuk melaksanakan siam kita dan memperoleh hakikat puasa bihaki Muhammad wa Muhammad. al Nabi Wali Shulawat, Muhammad, wa Ali Muhammad wa Muhammad. وما توفيقي الا بالله علي توكلت والله انيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله. Dekatkan aku di bulan ini pada keridoanmu, jauhkan aku di dalamnya dari kemurkaan dan kebencianmu, bimbinglah aku dengan kasihmu untuk membaca ayat-ayatmu, wahai Yang Maha Pengasih, dari segala yang mengasihi.